Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di channel Akam CTV. Oke, teman-teman, di video kali ini gue sama Bos Barbar nih. Oke, kita siap. Mau grebek. Grebek rumah. Grebek rumah Mas Ion ya. Mas Ion. Nah, kita sekarang sudah ada di desa apa nih? Jalan apa, Bu? Jalan Sangir 2 ya. Nah, tapi gue belum lihat rumah. Kebetulan ada tetangganya Mas Ion kali ya, Bos. Nanti coba tanyain ya. Rumahnya Ion sebelah mana ya? Mas Ion. Oke. Kita coba tanya ke warga ya. Selamat malam, Bu. Malam banget. Ini mau kita tanya, Bu. Iya, rumahnya Mas Ion di mana ya, Bu ya? Oh, yang ini jalan. Namanya kelapnya ya, Bu ya? Ibunya tetangganya Mas Ion. Iya, dekat. Rumahnya dekat sini. Iya, itu di sananya rumah mulanya. Oh, oke, teman-teman, ternyata rumah Mas Ion dekat sini ya. Kita langsung aja masuk ke dalam. Oke. Tapi oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di depan rumahnya Mas Ion. Kita coba kita coba gedor pintunya ya. Oke. Coy, mudah-mudahan Mas Ionnya ada di dalam. Cuk, itu tuh gitu. Ini kayak orang gila nih. Coba. Mas Ion. Mas Ion, assalamualaikum. Coy, bener kan apa kata ibunya ada Mas Ion di dalam? Tahu Mas Ionnya aja. Halo Mas. Gimana, Mas? Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Ini malam Minggu enggak keluar nih, Mas? Enggak, aku di rumah. Di rumah aja. Kenapa nih? Biasanya jalan-jalan di pantai. Enggak, aku lagi enggak ada kesibukan, soalnya pengen di rumah aja. Ini kamu enggak suruh masuk nih? Iya, monggo. Nah, gitu dong. Oke, kita masuk dulu. Kita bedah rumahnya. Mas Ion, ini kayak gini, Mas. Bangun enggak? Oke, teman-teman, ini kita. Ketikutan. Siapa nih Mas Ion nih? Sama keluarga, sama Ade. Oh, sama Ade ya? Iya. Oh, adiknya kerja juga? Iya, ada aku ini. Mau coba bisa dipanggilin adiknya, Mas? Mas Soni. Soni. Betul ada saya juga. Temannya yang tadi. Kalau cuma gini, orang tuanya jualan ya? Iya, jualan. Punya nanti, sebentar lagi pulang. Oke teman, jadi ini adalah adik berapa nih? Adik nomor 8. Oh, adik nomor 8. Iya. Oh, ini lagi enggak pada keluar ya, Mas ya? Iya. Oh, lagi pada santai ya? Santai. Ini yang satunya lagi ada aku nih. Oh, ini adiknya juga. Yang jualan es di Pak I kemarin. Oh, iya. Halo. Halo, Mas. Selamat malam, Mas. Oh, Mas jualan es yang di Pak I kemarin. Oh, iya. Oke, teman-teman, ini jadi adalah adik-adiknya Mas Ion ya? Iya. Nih udah pada kumpul semua nih malam Minggu enggak pada keluar ya, Mas ya? Iya. Apa pada dagang? Apa pada jomblo nih? Benar-benar dagangan sih. Oh, iya. Ya kalau dagangan udah bisri. Iya. Bantuin dong Mas Ion. Ini pada dagangan kamu enggak dagangan sini Mas Ion? Temenin kalau di pantai temenin. Oh, di sore. Temenin ya. Sering lihat juga ya, Mas. Kita lewat doang ya, Mas. Iya. Ini Mas Ion enggak keluar nih malam Minggu. Enggak. Soalnya kita pengen di rumah dulu sementara. Terus ceweknya gimana, Mas? Enggak usah, tenang aja, insyaallah. Bentar lagi aku keluar. Mas, maaf nih, Mas, kalau kita mau lihat apa dalam rumah Mas Ian boleh enggak nih? Berandakan sih enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang penting pengen pentol aja. Yuk, teman-teman kita ke dalam. Kita bedah rumahnya Mas Ion yang lagi viral itu. Yuk, kayak gini. Oh, luas juga loh. Monggo, Pak. Kita apa ya? Ini kamar kayak gini. Oh, ini rumah kamar Mas Ion ya? Nih, oh, sendiri ya. Kita udah Ion tidur di sini, Ion? Iya, sendiri. Sendiri. Oh, berarti tidurnya di sini ya, Mas ya? Iya, pakai kasur. Lihat nih. Nah, Ibu, kita masuk aja, Bro. Sini. Sini masuk sama kamu. Aku pengen lihat ya. Bawa masuk. Kamarnya gini, Mas, berantakan nggak apa-apa ya, Mas? Apa-apa. Kamarnya ya, bisa buat tidur. Iya, tidurnya di sini. Kayak gini lah. Nanti tak tatain gitu loh. Ini berantakan karena Mas Ion jarang di rumah ya? Iya, jarang di rumah. Jarang pulang malam. Terus pulangnya kemana, yuk? Pulangnya paling main lagi, nanti pulang malam gitu. Oke. Nanti tak tatain, kalau udah rapi baru ditaruh di sini lagi gitu. Oh, Mas Ion berarti tidurnya sendirian nih? Iya, tidurnya sendirian. Butuh teman? Butuh teman? Enggak sih. Nih, temannya. Jangan, kasihan. Ya, kasihan. Ya buat bantal bisa ini, lihat buat bantal. Bantal bisa dia. Jangan. Oke, kita lanjut lagi. Kita lagi teman kita udah lihat ini dari kamar dari Mas Ion. Kamarnya ibu. Kamarnya sih lumayan cukup sederhana, tapi ya cukup lah buat tidur ya, Mas. Ibu. Ya untuk orang satu cukup sih. Oke, teman-teman, jadi ini kita sudah
lihat kamarnya Mas Dion. Tempat kamarnya itu pas banget di belakang. Kita mau lihat, mungkin kita mau lihat dapurnya ya? Boleh ya, ke dalam mas. Monggo mas. Oke. Ini dapurnya juga ya mas ya? Iya, ini udah lama mas. Rumah Mas Ion panjang banget go. Iya, dulu rusak mas, parah banget mas. Ini masih belum habis nih. Mas, luas banget loh mas Ion. Luas banget loh. Dulu ini rusak mas, parah mas. Kena air hujan. Oh, kalau dong? Masuk. Air sini masuk. Iya. Sekarang udah enggak ya? Enggak. Ini udah di plaster pakai ini. Ini dapurnya aja panjang banget. Duh. Kasihan ibu mas, kayak gini mas. Kalau di belakang itu ada apa itu? Ini kandang darah. Oh, kandang darah. Ada kandang darah juga ya. Buat nih biasanya Mas Yong kalau di rumah biasanya ngapain aja nih? Cuman main. Enggak, maksudnya kalau di dalam rumah. Bantu orang tua enggak? Cuma tidur doang. Bantu orang tua harusnya nyuci, nyapu, nyali tidur mulu. Iya sih, pengennya gitu. Ya terus kenapa enggak dilakukan? Enggak, kalau gimana ya bantu orang di rumah ini kan rumahnya ini lumayan panjang ya. Enggak enak. Bantuin kasihan. Kayak gini, repotannya banyak mas. Jadi kayak gini lah ya. Apa kan ya, mas, jualannya? Oke, lanjut kita coba lagi ke depan. Cukup besar ya mas ya rumahnya ya mas ya? Iya, emang panjang, panjang juga. Panjang loh. Panjang juga. Yang penting kamu di rumah harus bantu orang tua, nyapu, nyuci, jangan tidur mulu, jangan tidur makan. Oh sering bu, sering bu. Asli bu. Tadi kan bilangnya tidur doang bu. Makanya aku bilang. Ini lah, ya gimana lagi? Kalau tidur di mana ini sama ibu ya? Iya, harus bantuin. Ya iyalah, dari pagi ke pagi lu jangan cuma main doang. Iya, akunya gimana gitu. Oke, kita lagi ke depan. Depan, depan. Ini adik, kak, adiknya aku lagi nih. Mau lagi. Dari kayak orang gila sih. Ini kamarnya Mbak. Ini kamarnya kakak ini. Ya. Itu kan ini pada liatin pas mau di film apa? Buset rame banget sih. Ini foto-foto apa nih? Yon, foto kamu yang kecil mana Yon? Iya, mau lihat foto Yon. Mana Yon, fotonya Yon? Foto kamu ada yang kecil? Ini ibu ya. Ini keluarga, ini adik aku yang udah nikahan. Oh, ini bapak sama ibu, ini adik aku sama adiknya. Ini Yon kali ini? Ini adik aku. Yon mana fotonya? Gak ada, ini ada aku. Kok gak ada? Gak mana ada, fotomu? Emang aku tuh kecil, aku gak ano. Aku tuh penasaran, mungkin penonton juga penasaran ya. Ini penonton foto pada penasaran nih, ya? Foto kecilnya Yon tuh kayak gimana. Jis, anak orang ya Jis, fotonya aku ya Jis. Kok gak ada? Kok bisa mas? Karena yang ada kamu gak ada mas? Kok penasaran aku nih lo? Enggak. Oke Mas Yon, kita mau pamit ya, karena ini udah malam juga ya. Ya. Terima kasih Mas Yon karena udah mau meluangkan waktunya. Meluangkan waktu ya, buat main kesini ini. Terima kasih banyak Mas Yon ya. Jadi kita udah gak penasaran lagi ya Mas Yon. Ya. Mungkin teman-teman juga di rumah udah gak penasaran. Udah gak penasaran setelah rumah ya Mas Yon. Mas Yon. Syukur kalau kita punya rezeki bisa membantu ya Pak. Iya. Amin Pak. Doain aja ya Mas Yon ya. Kita berdua supaya lebih banyak rezeki, lebih sukses dan lebih semangat lagi buat kontennya Mas Yon. Iya. Oke, ini kita pamit dulu ya, Mas. Siap. Oke, ini makasih banyak Mas Yon ya. Iya. Mas Yon, terima kasih banget sudah menyangkan waktunya. Oke teman-teman, karena ini suasananya tidak kondusifnya karena di sini ramai banget tuh. Ya jadi kita langsung pamit pulang ya karena emang waduh ini ramai banget. Gak nyangka nih kalau bakal ramai banget kayak gini ya. Oke teman-teman, yang penting kita udah nggak penasaran lagi, yang penting kita udah tahu rumah Mas Ion. Ya pokoknya buat teman-teman support terus Mas Ion biar makin kedepannya makin maju ya. Kita doakan Mas Ion supaya
cepat sukses. Iya, amin. Mudah-mudahan rumahnya juga cepat mudah direnovasi ya, Mas. Iya. Biar lebih nyaman lagi, Mas. Ya. Oke, teman-teman, cuma media. Kita ngeres sampai ke pokoknya mobil, dukung ya. Mas Ion terus ya. Iya. Oke, saya yang penting doain TV pamit. Bos barbar. Cuy. Bye bye. Dadah.